selama dendam dan kebencian masih bersemayam di dalam hati, dia tidak akan ada hentinya membuat kacau. Tidak sia-sia kita menghabisi orang-orang yang tidak berguna itu, Raden. Kita juga bisa mengambil keuntungan dari barang-barang berharga. Waktunya kita jalankan rencana kita. Ibu ini neneknya pangeran. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah sama pangeran, ibu harus tahu. Iya, Bu Ma. Walaupun gue baru sebentar tinggal di pesantren, tapi pesantren itu udah gue anggap sebagai rumah kedua gue. Pangeran balik ke pesantren? Belum juga gue apa-apain, udah kabur ke pesantren. Saya tahu kamu itu dalang dibalik semua peristiwa yang saya alat. Mana buktinya kalau saya pelakunya? Kalau lo mau bersedih, pinjam bahu gue boleh kok. Oh.